Ya, permisi semua. Ya, Pak Samsul, bila ada salah mohon dimaafkan. Ah, iya, sama-sama. Ya, nanti kan lebaran, jumpanya setelah lebaran nanti. Iya, betul. Ya. Ya. Yuk, Bang Ali. Hei, Mas Agung, salamin lo. Hei, jangan payah cintipan. Kembali di kembali. Menurut tekannya aku, Pak. Apa katanya? Menurut tekannya aku. Oh iya, tadi sampai sini bilang gini. Saya ditendang Pak Alek katanya. Hati-hati Pak Alek. Ya. Hei, ngapa-ngapa bisi-bisi? Aku tahu. Aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Diberangkatkan bis ALS Nopin 22 Sada dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 22 Sada diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Dan hati-hati untuk Pak Samsul beserta kru ya. Dan untuk Pak Samsul akan jumpa lagi nanti setelah lebaran. Semoga Pak Samsul diberikan kesehatan dan selalu murah rezeki. Tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak Samsul. Ya, Pak Ali, hati-hati Pak Ali. Ya. Langsung ke belakang kita ya. Kita videokan ALS Nopin 234 yang saat ini sedang servis AC, juga cek roda belakang kiri, ini juga gardang, juga cek semuanya. Ini Pak Agus sudah memasukkan freon kembali ya. Apa kendalanya Pak Agus? Oh, bocor. Selangnya atau apanya Pak? Oh, pipa. Dirapikan lagi oleh Pak Agus. Ini dingin banget loh ini tabungnya nih teman-teman. Tabung freon kalau bisa bikin ya, bisa dimanfaatkan lagi dengan harga jual tinggi juga. Tabung freon kosong itu kalau dijual berapa Pak Agus? Enggak laku. Kiloan. Oh, kiloan. Per kilo berapa Pak Agus? Kayak 3.000. Sekilonya? Kemarin di Jalan Wonosari Pak Agus, tabung freon seperti ini dibuat bakaran ikan, harganya satu gini Rp250.000. Bener itu. Padahal enggak ada harganya ya. Kiloan ya. Pak Pun, tabung freon di Jalan Wonosari kemarin kan dibuat panggangan itu loh, harganya Rp250.000. Iya. Iya. Tapi kan di sini kata Pak Agus nggak ada harganya katanya. Dipotong gini Pak Agus, potong keliling, terus dikasih engsel ke sini. Tabung. Ya, ini dipotong sini. Jadi dua. Oh. Terus kan otomatis sini kan tambah engsel dua. Ya. Oh. Dibuka, tutup itu kan. Nah, di tengah-tengahnya sini ditambah jaring-jaring. Jadi kalau nggak digunakan untuk bakar, tutup. Oh, iya. Terus sini ada kakinya gini. Ya. Nah, sana juga gitu. Itu. Terus ada yang dibuat celengan. Oh. Jalan kan dikasih lubang di sini, ya. Ini dikasih gembok, ya. Itu Rp250.000. Nanti tak kasih lihat videonya, saya kayaknya masih ada kayaknya videonya. Bisa kalau ini kan di, jadi dua mas. Iya. Ah. Ini kan ganteng. Iya dua. Kalau mau bakar ini buka.
Ya, ada kakinya 4. Kalau buat Bang Jai berapa ya? Kalau 50 ribu untung lo dijual 2. Itu yang mahalan. Apa? Ilmunya? Ilmunya. Iya. Tapi kalau udah ketemu ya udah. Ternyata mudah, aku bisa bikin. Iya. Tapi nanti tak kasih. Sama yang menemukan itu mah yang. Oh iya. Jadi kadang-kadang sepele ya? Sepele kok paham. Nah, tapi kan ilmunya, tekniknya. Tekniknya kan iya. Ada. Kalau butuh boleh di sini ya kan? Iya. Satu tabung 20.000. Nah, sini ya kan? 20.000. Ada ya Pak ya? Ada banyak itu. Kalau ada penonton yang membutuhkan 20.000 ya? Boleh. 20.000 boleh nggak Pak Gus? Oh boleh. Nanti teman-teman yang butuh tabung freon datang ke pool, harganya Rp20.000. Ya Pak Gus ya? Ini kalau di RS itu buat kendaraan ini mas. Oh iya. Ini kan tabung freon. Iya tabung freon. Ini 3. 1, 2, 3. 0, 1. Iya iya iya. Bisa jadi kendangan. Bisa jadi kendangan. Kalau di sini tapi kan kita kasih lihat bentuknya Pak, asik bentuknya, cuman dicet aja wes. Wah terima kasih. Iya iya Pak, mari mari Pak. Apa rencana mau bikin Pak? Iya. Tuh Bang Taro yang kemarin nggak jumpa sekarang jumpa lagi. Ya, ya. Sehat Bang Taro. Alhamdulillah. Ganti kampas Bang. Perbaiki kampas rem. Oh. Ya. Kemarin putus. Kancingnya. Paku-pakunya. Ya. Harganya bener-bener Bang Wika. Iya. Bis ALS Novi 234 ini berangkat besok ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen bareng silakan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda ya. Rencananya besok berangkat dari kota Jogja pukul 11 siang. Semoga aja ini untuk servis lekas terkondisi selesai dan bisa berangkat tepat waktu. Bawa karo itu. Jadi gak ada tang. Teman-teman ya.
saya akhiri video siang hari ini. Saya mau sholat zuhur dulu ini ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, salam semangat. Jangan lupa sholat, tetap berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman.